Serangan militer terbaru Rusia ke Ukraina meningkatkan potensi terjadinya perang nuklir. Amerika Serikat dan Inggris mengecam serangan itu. Kepala Badan Antariksa Rusia, Dmitry Rogozin, menyebut serangan nuklir negaranya dapat melenyapkan NATO dalam 30 menit. Meski begitu, dia mengakui bahwa Rusia harus benar-benar matang dalam memikirkan tindakan tersebut, mengingat akan ada dampak buruk bagi dunia. Rogozin mengklaim Presiden Rusia Vladimir Putin bertujuan untuk mengalahkan Barat dan ingin menghapus Ukraina dari peta. Menurutnya, keberadaan Ukraina adalah ancaman bagi Rusia suatu saat nanti, sehingga operasi militer dinilai perlu. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.